Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Petrung Agung yang kebetulan juga menjabat sebagai Wakil Rektor Suriah PWNU Jawa Timur, terkait dengan informasi konon katanya ada semacam gerakan yang disebut people power. Saya berpendapat selama itu masih bisa dilakukan sesuai jalur konstitusi yang ada, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, tidaklah diperlukan untuk mengadakan gerakan people power. Itu akan berakibat yang sangat fatal. Kami terus terang menyayangkan kondisi-kondisi semacam ini nanti akan berpengaruh sangat luas kepada warga bangsa, utamanya yang di kampung-kampung itu. Oleh karena itu saya mengajak kepada semua pihak, utamanya ini teknik politik, marilah kita lapangkan dada kita. Tapi kepada pihak-pihak pejabat, pihak-pihak penegak hukum, kami juga mengajak agar tegakkanlah hukum itu seadil-adilnya. Tentu kalau kegiatan people power itu dilayani dengan sebuah keadilan, tidak akan terjadi. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.